untuk mengenang para perjuangan pahlawan merebut kemerdekaan Indonesia serta memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tahun bertempat di Geria Agung. Dalam upacara ini dihadiri Ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda Kemas, para petinggi TNI, Polri, serta tamu undangan, aparatur sipil negara dan pelajar di Palembang. Gubernur Sumatera Selatan Alek Nurdin menyampaikan, perjuangan yang dilakukannya sampai dengan saat ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari dukungan semua pihak. Pembangunan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan Palembang menjadi tuan rumah Asian Games 2018, hal ini setidaknya dapat memberikan motivasi kepada para generasi muda agar dapat melanjutkan dan berbuat lebih baik lagi untuk Sumatera Selatan. Situasinya sudah bisa menyiapkan semua ini untuk informasikan juga generasi. Bagi Bapak Ibu yang kehilangan sebulan lagi himpun, saya pensiun meletakkan jabatan. Alhamdulillah, saya lagi barangkali tidak menghayati sepenuhnya bahwa 17 kali menjadi inspektur upacara sebagai kepala daerah tanpa terputus itu belum pernah ada yang mencapai rekor ini. Dan yang segala yang saya pakai ini baru separuh aja ya. Tapi ini yang bintang Mahaputra utama. Terima kasih kepada. Untuk petugas pengibar bendera pusaka, Berlian Utami, asal SMA Negeri 3 Palembang, terpilih menjadi petugas pembawa baki yang menerima langsung bendera duplikat merah putih dari Gubernur Sumatera Selatan yang dikibarkan di halaman Geria Agung. Tim Liputan Sriwijaya TV.